Okay, malam semuanya. So malam. Banyak sebetulnya ya. Makasih sebelumnya, makasih banget udah join session sekarang tentang Digital Marketing 101. Sebetulnya bakal ada dua, nanti untuk detailnya agendanya akan dijabarin apa aja. So mungkin perkenalkan lagi, namaku Vira. So sekarang backgroundnya as digital strategist di Gojek. Sebelumnya kerja di Tokopedia e-commerce dan fashion e-commerce di berrybenka.com. So basically digital strategist di Gojek kerjaannya lebih as a media planner untuk nge-planning digital strategi di Gojek gitu, untuk produk-produknya Gojek. Oke, langsung aja. Untuk agenda hari ini ada dua. Bear with me. Semoga mudah-mudahan banyak banget ilmu yang didapetin. Yang pertama, fokus di digital marketing. Akan ngejelasin apa itu digital marketing, channelnya ada apa aja, terus fundamental gimana caranya untuk tahu objektif-objektif dan juga matriks apa aja untuk mengukur suksesnya suatu campaign kayak gitu. Dan di part kedua, kita akan fokus mungkinnya lebih ke technical, gimana caranya untuk bikin iklan gitu. Jadi nggak hanya teori tentang apa sih digital marketing, tapi kita juga bisa langsung praktek dan tahu salah satu channel yang mungkin common untuk biasanya UMKM tuh mulai dari social media dulu gitu. Oke, kita langsung ke basic digital marketing. So, digital marketing itu apa? Basically, ini salah satu platform untuk kita mempromosikan dan juga untuk menjual produk maupun jasa lewat online platform gitu. Baik itu social media marketing atau search marketing, email marketing. Jadi kalau bisa dilihat dari gambar, digital marketing tuh cakupannya luas gitu. Jadi bisa dilihat channel-channel platform tuh logo-logonya ada YouTube, Google, Twitter, Facebook, Yahoo gitu, ada Bing dan lain-lain kayak gitu. Dan digital marketing kalau bisa dilihat dari data yang di bawah dari Hootsuite bahwa total population di Indonesia dari 268 juta which is 56% itu udah more digital gitu. Jadi emang sekarang digital marketing udah one of the trend gitu. Dan pengguna internet user terus meningkat gitu. Jadi digital marketing sekarang sangat cukup penting dalam strategi di marketing, nggak hanya offline media kayak gitu sih. Mungkin kalau digital marketing kalau ditanya kapan sih mulai populer, terus terang based on my past experience gitu, jujur waktu tahun 2013 join di Berrybenka, yang namanya digital marketing dulu nggak ada sih sebetulnya. Cuma dibilang pasang iklan di Facebook sama Instagram bahkan nggak ada waktu itu. Gitu, jadi ya udah cuma Facebook doang gitu. Dan back then memang 2013 belum banyak e-commerce gitu. Dan di tahun 2020 which is sudah almost ya 7-10 tahun udah banyak unicorn maupun dekacorn yang top-top players lah di Indonesia kayak gitu. Dan bisa dilihat, aku masukin beberapa data juga bahwa pengguna internet di Indonesia seberapa frekuensi gitu. Kalau bisa dilihat, typical Indonesian user itu sebetulnya hampir setiap hari dia terpapar untuk menggunakan smartphone-nya atau mobile phone-nya kayak gitu, hampir 79%, mungkin bisa dilihat. Sama halnya dengan social media, bisa dilihat berapa banyak pengguna yang aktif di social media user, hampir 150 juta kayak gitu. Jadi memang yang tadi untuk pengguna digital tech savvy mungkin saat ini udah makin banyak dan digital marketing play important part next. Nah, tadi kalau dilihat pengguna device kayak mobile phone yang tadi aku jelasin 91%, terus
Walaupun TV juga secara penetrasi tetap paling gede, 95%, tapi kalau dilihat dari keseharian, kita pasti setiap orang udah punya satu gadget kayak gitu. Berarti tiap orang bisa terekspos untuk mendapatkan iklan dari digital channel manapun, kayak gitu sih. Dan kalau bisa dilihat, mobile phone internet user based on datanya statistika 2019, pengguna internet user penetration akan terus naik sampai 2023. Jadi potensi untuk nge-tap in user di digital tuh masih gede dan growing terus tiap tahunnya. Lanjut ke digital marketing channel. So basically pasti pada pengen tahu channel-channel apa sih yang digunain untuk digital marketing ini. So basically kita mengacu kepada digital marketing mix. Jadi gampangnya ada 3 pilar dalam digital marketing. Ada media yang berbayar, ada media yang own yang dimiliki dari media tersebut, sama paid media. Nah mungkin kalau tadi kan sempat nge-mention kayak play part aku sebetulnya di digital as a digital strategis ini lebih fokus on paid media sih sebetulnya gitu. Biasanya earned media itu ada tim sendiri, tim social media gitu biasanya. Dia fokus ke maintain influencer, biasanya kayak gitu, blog, terus review-review produk, kayak gitu. Kalau on media, biasanya lebih ke tim produk, jadi kayak tim website, mobile site, kayak gitu, tim mobile apps, kayak gitu. Nah, kalau di paid media, ini cukup luas cakupannya, nanti lebih detailnya di slide berikutnya. Jadi kalau bisa dibilang, digital strategy mix, paid versus organic, mana yang lebih penting sebetulnya dua-duanya the important things gitu. Tapi memang kalau dilihat gambar yang sebelah kanan, kalau misalkan bisnis kita pengen grow lebih cepat, dan disitulah paid media berperan gitu. Makanya untuk mencapai viral itu lebih cepat gitu, karena situ kan berbayar gitu, iklan yang berbayar gitu sih. Jadi secara cakupan exposure untuk ngedapetin audience dalam waktu singkat itu cukup efisien kayak gitu dan cepat. Nah, ini beberapa contoh own channel. Sebetulnya bukan own channel sih di sini, sorry. Ini lebih ke aku balik lagi dikit. Jadi kalau misalkan own media itu atau organic channel tuh bisa menggunakan email, app push dan web push notification. Biasanya kalau di e-commerce ataupun di Gojek sendiri, ini ada tim namanya tim CRM, Customer Relationship Management. Jadi khusus untuk organic user. Jadi orang-orang yang udah register atau aplikasi Gojek misalkan, pasti atau udah subscribe newsletter Gojek, dia akan dapat email harian dan app push maupun web push. Okay. Next, ini untuk digital marketing channel buat paid, atau biasanya commonnya PPC, paid per click gitu. Kalau bisa dilihat dari gambar ini, paid advertising tuh banyak banget gitu. Jadi kalau belajar ngebedah, kayak satu hari nggak bakalan selesai gitu. Tapi nanti di session kedua kita akan lebih fokus di Facebook dan Instagram ads kayak gitu. Nah, kalau secara garis besar placement paid ads itu mungkin gampangnya bisa dibagi 4 bagian. Ada search marketing ads, ini fokus di search engine marketing, mungkin yang bisa dilihat di Google search gitu paling atas, biasanya berbayar itu SEM kita bilangnya, Bing search itu juga. Yang kedua itu display marketing ads. Display itu berupa static image kayak gitu, bisa berupa platformnya bisa Facebook Ads, Twitter Ads. Kalau di Google tuh ada nama platformnya Google Display Network. Yang ketiga ada video marketing ads. So basically mungkin kalau yang udah pada tahu, salah satunya YouTube Ads. Nah, cuma untuk sekarang during pandemic pasti kalian suka nonton video streaming kayak Viu, iFlix, Hooks. Biasanya di tengah-tengah ada pre-roll ads gitu, seperti kayak YouTube Ads gitu. Nah, yang terakhir itu ini juga cukup baru sebetulnya, audio marketing ads, kayak Joox dan Spotify kayak gitu.
ini juga udah ada ads-nya, baik itu audio maupun video juga sih. Nah, ini just give insight, ternyata channel-channel apa sih social media platform yang paling populer di Indonesia based on data Global Web Index. Tahun lalu tetap top 5 itu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, dan Twitter juga masih sih play lebih dari 52%. So basically nanti di sesi kedua kita akan fokus di Facebook, Instagram, since pengguna Facebook sendiri itu sebetulnya nih angkanya kayak udah mestinya udah lebih dari 130 juta bahkan bisa 150 juta pengguna Facebook. Untuk Instagram mungkin udah 80 jutaan gitu, bisa lebih gitu. Kita lanjut lagi ke digital marketing funnel. So basically tadi kita udah tahu digital marketing itu apa, terus kita udah tahu channel-channelnya apa. Cuma untuk kita tahu channel apa yang kita gunakan akan lebih lengkap kalau kita tahu fundamental di marketing funnel itu seperti apa strateginya, kayak gitu sih. Kalau bisa dilihat dari gambar ini, jadi kalau marketing funnel itu ibarat kata kayak corong. Jadi kalau misalkan paling atas itu awareness, berarti orang-orang yang benar-benar hanya melihat dan aware kayak gitu terhadap iklan tersebut gitu. Terus kalau masuk ke funnel bawah, ke tengah atau considerations, mungkin aku next aja deh biar clear. Oke. Considerations, kita akan melihat ini lebih action, which is biasanya objektifnya lebih fokus on traffic kayak gitu. Lalu masuk ke funnel paling bawah, ini biasanya conversion atau kita bilang transaksi gitu atau purchase. Nah, baru paling bawah setelah conversion tuh ada lagi namanya retention, which is gimana kita sebagai digital marketer untuk retain user-user yang udah pernah purchase, melakukan repeat purchase, kayak gitu sih, supaya mereka loyal dan stickiness terhadap brand tersebut tetap gitu. Nah, kalau bisa dilihat, masing-masing funnel ini juga ada best format practice-nya gitu. Jadi kalau strategi untuk awareness, biar orang aware, tahu gitu, biasanya yang paling powerful which is video maupun audio kayak gitu. Dan biasanya memang nanti kita akan bahas metrics habis ini, metrics apa aja sih dari masing-masing marketing funnel ini, cara mengukurnya kayak gimana sih gitu ya, detailnya nanti setelah part marketing funnel ini. Untuk consideration and conversion mostly biasanya static ataupun motion sih strategi untuk kreatif, best format kreatif yang digunain kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Ini yang paling penting sih untuk digital marketing metrics gitu. Apa aja sih yang harus kita ukur di digital marketing itu sendiri? Nah, ini mungkin short. Kalau di organic channel, aku bahas sedikit sih. Ada email marketing, ada social media engagement. Kalau mungkin email marketing, kita fokus kedua sih. Biasanya nih mungkin bisa separate sessions untuk ngebahas CRM. Kalau untuk email marketing ada open rate dan CTR gitu. Kalau open rate, seberapa banyak orang yang ngekliknya ngebuka email terhadap jumlah email yang terkirim kayak gitu. Kalau CTR, dari orang yang mengklik konten di dalam newsletter setelah dia membuka kayak gitu. Terus kalau social media engagement, as usual lebih ke engagement itu kayak klik, share, likes, comment. Twitter tuh kayak retweet. Nah, yang pay channel, okay, bear with me nih, banyak banget metrics-nya sebetulnya. Basic metric yang paling gampang, journey dari pay channel atau PPC itu dari mulai orang ngelihat iklan itu, biasanya tuh impressions gitu, tanpa dia melakukan action apapun, lalu lanjut ke dia itu ngeklik gitu. Jadi dia mengklik iklan itu. Ada juga berupa video. Kalau video itu berarti dia menonton, seberapa lama dia stay. Jadi kita bisa mengukur durations, entah itu dia 25% views atau 50% views atau 100% views atau complete. Meanwhile kalau reach itu kita pengen tahu berapa banyak unique orang yang melihat iklan tersebut gitu, unique usernya. Nah, kalau dilihat pay channel itu, cerita dikit,
secara optimisasi ada buying type ads itu sebenarnya ada dua, yang di pojok kanan ada CPM, ada CPC. Nah, pasti akan banyak bertanya bedanya CPM sama CPC itu apa sih gitu. Kalau CPM biasanya dari total cost dibagi 1000 impressions kayak gitu. Sementara kalau cost CPC atau cost per click berarti total cost dibagi total clicks kayak gitu. Nah, berarti kapan kita pakai CPM, kapan kita pakai CPC? Nah, kadang suka banyak pertanyaan kayak gitu. Kalau dilihat balik lagi ke funnel marketing, biasanya strategi yang digunain untuk funnel atau awareness, kita fokus ke reach, berarti yang kita pakai CPM, kayak gitu, buying types-nya. Kenapa? Karena kita nggak butuh action sampai orang ngeklik. Benar-benar hanya orang aware, tahu. Cukup melihat iklan itu. Makanya kita matriks yang menjadi patokan KPI biasanya reach. Dan karena formatnya video, biasanya kita bisa cari tahu benchmark CPV. CPV itu by definition other metrics. Di sini ada total cost dibagi total views. Views tuh yang melihat iklan berupa video formatnya. Nah, kalau CPC berarti bagusnya pas kapan? CPC itu bisa di middle funnel. Karena ini kita action, biasanya buat traffic, kayak gitu. Atau bottom funnel atau purchase, kayak gitu. Jadi nggak waste of money. Instead of kita, jadi algoritma akan mengoptimize kemungkinan orang ngeklik hingga purchase, kayak gitu. Biasanya penggunaan buying of type, CPM dan CPC, seperti itu sih. Nah, kalau untuk ngelihat kreatif performance, kayak gimana sih? Kita tahu kreatif kita bagus atau enggak gitu. Iklan yang udah kita pasang, biasanya kita lihat CTR, click-through rate. So, basically, jumlah klik dibagi total impressions. Jadi, orang yang ngeklik terhadap orang yang melihat iklan. Kayak gitu sih. Benchmarknya itu CTR 1%. Kalau lebih dari 1% itu bahkan tergantung platformnya sih. Jadi nggak ada benchmark pasti. Kayak Twitter itu biasanya bisa Twitter ads tuh bisa 5-10% CTR-nya. Well, kalau di Facebook mungkin 0,5 itu udah cukup bagus kayak gitu. Jadi tergantung sih platform channel apa yang digunain. Nah, tiap channel nih ada lagi metrics kayak CPE, CPA, atau CPS kayak gitu. Kalau CPE ini biasanya cost per engagement. So, mungkin kalau di social media ada konten-konten organik yang diiklankan atau boost post, nanti di second session akan dijelasin second part tentang Facebook specific. Jadi total cost dibagi terhadap total engagement. Yang tadi engagement bisa berupa comment, share ataupun likes kayak gitu sih. Nah, kalau CPA cost per acquisitions, atau ada lagi definisi cost CPI, cost per install. So basically itu balik lagi, atau CPL cost per leads kayak gitu. Ada macam-macam sih, sebetulnya masih banyak lagi. Even CPS, cost per sales gitu, itu buat berapa total cost yang dikeluarkan untuk nge-acquire satu sales, satu transaksi, kayak gitu sih. Oke, ini lumayan cukup banyak sih untuk metrics. Mbak Fira, mungkin ngomong-ngomong soal metrics nih. Boleh. Dari tadi bahas soal CPM, CPC, CTR, mungkin bisa diceritain gak nih kalau misalnya di Gojek itu, kalau misalnya pengen gather leads, awalnya dari digital marketing itu pakai channel apa aja sih biasanya? Kalau gather leads, sebetulnya banyak cara sih sebetulnya. Kalau bisnisnya punya offline, biasanya dia kita bisa manual gitu. Kalau traditional way itu mintain isi emailnya gitu. Tapi kalau di digital, kita bisa iklan kayak. Tapi ada dua sih cara. Either satu itu insentif, kita bilangnya incentivize, atau satu lagi non-incentif. Nah, bedanya apa dan impact-nya apa? Kalau kita kasih insentif, belum tentu quality user-nya bagus sih sebetulnya, kayak gitu. Let's say, untuk ngedapetin email, misalkan lagi main game, terus tiba-tiba muncul notifikasi untuk ngedapetin koin, masukin email kamu, kayak gitu. Itu insentif sih, berupa insentif. Atau harus install aplikasi dulu untuk nge-unlock feature tertentu di game, kayak gitu. Itu insentif.
Cuma memang kalau quality kurang sebagus organik sih, atau kita bikin konten khusus buat memang misalkan apa ya, kita kasih use case, misalkan ini produknya bagus loh gitu, misalkan fashion gitu, harganya harga terbaik, terus dijamin original dan bisa free return 30 hari kayak gitu. Jadi USP-nya yang diunggulin gitu, without mentioning incentivize. Tapi masukin email kamu di sini, itu bisa sih beberapa cara untuk cost per leads, apa, untuk ngedapetin leads atau email. Mungkin yang part kedua ini langsung kita belajar Facebook dan Instagram Ads itu apa. Nah, pertama mau ngenalin namanya Facebook Business Manager. Apa sih Facebook Business Manager itu? Basically, jadi kalau bisa dilihat ini sebelah kanan, misalkan ada brand namanya Clarity Square gitu, dan ada account-accountnya. So basically ini untuk suatu ya perusahaan atau brand untuk merunning iklannya, kayak gitu sih di Facebook. Jadi kalau ditanya ini Facebook, hanya Facebook aja atau Instagram termasuk? Jadi kalau di Business Manager ini dia udah integrated, langsung connect, kita bisa beriklan juga di Instagram lewat Business Manager, bahkan juga uploading Instagram story juga, kayak gitu sih. Nah, di dalam Business Manager itu ada apa aja? So basically ini at a glance aja, kita bisa create campaign lebih dari 12 macam objektif, mulai sesuai dengan marketing funnel yang tadi sempat dijelasin di sesi sebelumnya. Ada awareness, ada considerations, dan conversion. Nanti in details ada sih spesifik. Bisa dilihat screenshot di bawah, itu tampilan Ads Manager di Facebook dashboard. Jadi itu bisa ke-connect langsung ke Facebook account pribadi, walaupun punya fanpage maupun Instagram bisnis beda gitu. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengatur audience dan ataupun segmentasi di dalam Business Manager itu sendiri. Jadi kita bisa milih target audience yang mau kita sasar, baik itu berupa email atau CRM data, ataupun nanti interest dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan detail sih tentang segmentasi atau audience di Business Manager. Terus reporting, kita bisa download report langsung sesuai dengan metrics yang tadi sempat dibahas di sesi sebelumnya. Ada CPC, cost per click, CPM, CTR, dan lain-lain. Terus kita juga bisa lihat creative insight dan masih banyak lagi sih gitu. Sebetulnya Business Manager kita bisa create campaign planner juga. Jadi kalau misalkan kita cuma punya budget let's say 10 juta, ini bagusnya pakai objektifnya apa untuk ngedapetin reach yang banyak, di situ juga bisa sih kita do simulations gitu lewat campaign planner. Nah, mungkin ada sebagian mungkin ada yang belum tahu bedanya Facebook Business Manager sama Instagram Business Manager. Jadi memang banyak yang nanya bedanya Facebook sama Instagram Business Manager apa. Jadi kalau Facebook Business Manager basically dia ada aplikasi di handphone dan juga desktop, gitu. Lebih enak sih menggunakan desktop. Tapi kalau Instagram Business Manager ini hanya bisa diakses lewat Instagram account-nya langsung. Cuma limitasinya dia hanya bisa diakses lewat handphone, dan dia nggak bisa dibuka lewat desktop. Dan limitasi yang lainnya adalah untuk create audience itu terbatas, dan campaign objektif yang kita pilih juga nggak sebanyak di Facebook Business Manager. Ada 12 tadi. Mungkin kalau di Instagram Business Manager tuh cuma bisa 3 objektifnya. Kayak gitu sih. Untuk lengkapnya, kalau mau mempelajari, bisa lihat business.facebook.com. Nanti bisa dibuka sih link terlampir. Oke, lanjut ke Facebook Ads Audience sama kreatif. Mungkin ini secara singkat, Facebook audience garis besar ada 3. Bisa pakai save audience, which is kita bisa pilih based on interest, mungkin yang suka hobi makan, atau restoran-restoran tertentu mungkin, atau senang dengan fashion-fashion tertentu atau artis tertentu. Itu bisa kita combine dengan demografi audience, terus kita save audience-nya based on interest tadi. Atau yang kedua, kita bisa using custom audience.
audience atau CRM data, meaning email-email yang udah kita punya itu bisa kita masukin ke Facebook. Kita nanti dari Facebook dia akan mirroring, dia akan ngecek based on algoritmnya apakah email tersebut atau nomor handphone dari user tersebut matching dengan data yang ada di Facebook. Kalau matching, kita bisa mentargetkan orang tersebut gitu, menggunakan data tadi, bisa nomor handphone ataupun email, salah satu contohnya. Nah, yang ketiga itu adalah lookalike audience. Ini merupakan suatu additional kelebihannya sih, sebetulnya ini namanya ada lookalike, dia mencari orang yang similar kayak gitu. Nah, lookalike audience ini kita bisa mencari orang yang mirip dengan either itu kita mau pakai custom audience tadi, orang yang mungkin udah pernah visit website gitu, website berbenka.com misalkan contohnya gitu. Nanti kita bikin lookalike, cari tingkat kemiripannya yang paling mirip dengan behaviornya orang yang ngevisit website tersebut. Kayak gitu sih sebagai contoh. Nah, ini beberapa screenshot untuk dari masing-masing tipe audience di Facebook. Yang pertama safe audience. Nah, tadi yang dijelasin kita bisa mix antara interest, demographic maupun behavior. Jadi kita bisa ketik audience name-nya misalkan Buddhist di Jakarta kayak gitu. Jadi kita bisa masukin location-nya spesifik Jakarta, usianya mungkin millennials 18 sampai 35, mau spesifik gender khusus cowok atau cewek atau dua-duanya bisa. Terus language-nya sebetulnya nggak mandatory, cuma once kita isi dia akan spesifik misalkan Indonesia atau spesifik English language-nya. Jadi dia akan munculin yang by default Facebook page-nya itu menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, detail targeting ini merupakan interest, demographic, interest, behavior. Misalkan kita mencari orang yang seneng sama Afgan kayak gitu spesifik, atau kita mencari orang yang suka banget makan bakso kayak gitu tuh bisa. Jadi Facebook akan mencari orang-orang berdasarkan status-status interest yang dia update di personal information kayak gitu. Kalau untuk connections ini bisa spesifik, kita bisa pilih kalau misalkan Facebook manajernya udah terkonek dengan aplikasi atau website. Jadi kita bisa pilih orang-orang, kita nge-retarget orang yang sama, mungkin orang yang udah download aplikasi Gojek, kita juga mau nge-target. Jadi kita bisa connection type Gojek app kayak gitu misalnya. Nah, yang kedua ini custom audience. So basically lumayan cukup banyak nih screenshotnya. Di custom audience itu bisa customer file yang tadi berupa email atau nomor handphone. Terus kita bisa create custom audience, bisa jadi website traffic, jadi menggunakan Facebook pixel. Jadi kalau kita udah menanamkan suatu pixel di backendnya website tersebut, maka nanti Facebook bisa men-tag secara algoritm, bisa tahu mana user-user yang sudah visit website tersebut atau enggak, dan kita bisa meng-create lookalike based on orang yang sudah visit website traffic. Terus ada lagi app activity. Ini kita juga bisa men-target orang yang udah melakukan purchase di aplikasi tersebut, itu bisa, atau orang yang sudah melihat spesifik kategori tertentu, misalkan orang yang udah mengunjungi atau yang udah pernah mengunjungi order GoFood tapi dia nggak purchase kayak gitu, itu bisa. Nah, kalau offline activity basically mirip sama customer file sih. Jadi kita nge-upload berdasarkan nomor handphone dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih engagement. Ini cukup rekomend sih. Jadi basically orang yang udah engage dengan Instagram account business profile tersebut maupun fanpage-nya. Kayak gitu sih. Nah, di engagement itu sebetulnya di breakdown lagi. Ada orang yang udah nonton video di Facebook maupun Instagram account tersebut, atau yang udah pernah engage, berinteraksi dengan fanpage maupun Instagram business profile. Jadi basically kita bisa nge-retarget orang-orang yang udah engage walaupun mungkin dia tidak merupakan follower dari fanpage maupun Instagram business profile tersebut. Kayak gitu sih. Nah, yang terakhir ini lookalike, tadi yang dibilang, atau similar audience. Kita mencari orang yang tingkat kemiripannya paling mirip berdasarkan data file dari custom audience tersebut. Jadi, kita bisa lihat lookalike audience itu ada 1-10%. So, jadi kalau misalkan persentasenya makin gede, berarti makin tingkat kemiripannya semakin rendah karena secara size audience-nya semakin besar. Kalau ditanya, rekomen sebetulnya menggunakan
maksimal sih 5% lookalike-nya, 5%. Biasanya ini bisa 5 kali lipat dari jumlah custom audience yang kita punya. Let's say, for example, kita cuma punya 1000 email nih, gitu. Terus kita pengen, atau 10.000 orang yang visit website kita pengen banyak orang yang visit, ya udah kita cari aja lookalike audience dari orang yang udah pernah visit website tersebut. Dan kita bisa pilih locations-nya. Nah, next ini adalah Facebook Ads Creative. So basically Facebook tuh placement-nya banyak banget inventory-nya. Ada Facebook Feed, ada Facebook Marketplace, ada Facebook Stories, ada Instagram Feed, Instagram Stories, ada Messenger juga, kayak gitu. Sebenarnya banyak banget. Apakah kita bisa pilih spesifik, kita maunya Instagram aja bisa nggak ya gitu, Instagram Feed dan Story aja karena limitation budget, itu bisa. Kita bisa manual selection atau auto placement. Jadi kita bisa centang all placement, meaning algoritma Facebook akan mencari dan mengoptimize placement mana yang paling bagus dengan memberikan result yang paling banyak gitu, dengan cost yang paling murah. Nah, tipe kreatifnya bisa macam-macam, ada video, image, carousel, kayak gitu. Terus, dan juga ada collections. Ini salah satu contoh yang collections, kayak gitu. Terus, next, creating Facebook Ads Campaign. So, basically, sebelum kita bikin iklan di Facebook, kita harus tahu campaign structure-nya di dalam Business Manager tuh kayak gimana sih. Nah, di dalamnya tuh ada 3 leveling layer campaign. Jadi level 1, paling atas yang hijau, ini adalah level campaign. Ini adalah kita menentukan objektif. Terus baru turun ke level 2, which is ad set. Di sini kita bisa nge-set budget, target audience, segmentasi, terus schedule-nya, start and date-nya, dan placement. Kita mau ngiklan di mana? Misalkan Facebook aja, Facebook dan Instagram, atau Instagram story aja, kayak gitu. Baru level ketiga adalah kreatif. Nah, kalau dilihat dari tadi level campaign structure, ini salah satu screenshot-nya pada saat kita mau memilih, misalkan nih contohnya kita pilih objektifnya engagement. Nah, di sini objektifnya kita pengen mencari orang-orang yang kemungkinan engage dengan post atau page kita. Either itu komen, share, like, atau even responses, kayak gitu. Nah, baru di ad set level kita pilih gender yang tadi sempat kita belajar tentang segmentasi, umur, interest, lokasi. Nah, budget ini sebetulnya ada nggak sih minimumnya di Facebook? Setauku ada, kalau nggak salah, 10.000, if I'm not mistaken. Dan start and date-nya ini kita bisa juga pilih. Limitations-nya, kalau di Facebook itu, dia nggak bisa running kurang dari 24 jam, minimal 1 kali 24. Dan ada budget requirement juga sih yang tadi. Baru yang terakhir, untuk identity nanti kita pilih fanpage-nya dan Instagram account-nya, sama kita pilih. Nah, ini contoh screenshot dari campaign structure level pertama pada saat kita memilih campaign objektifnya apa, gitu. Yang tadi dibagi 3, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Kalau awareness, tadi yang udah sempat dijelasin di sesi pertama, awareness itu kita pengen orang-orang sekedar tahu iklan tersebut. Kalau consideration, ya aku ulang lagi, balik lagi ke objektifnya, mau apakah itu sebagai traffic aja, atau orang mau engage, meaning kita mendapatkan share, likes, atau komen yang lebih banyak, atau kita mau ngedapetin app install, atau kita pengen dapetin jumlah viewers dari video tertentu untuk mendapetin email atau leads, atau pengen ngedapetin message yang banyak. Nah, funnel yang paling bawah itu conversion, ini specific on sales. Untuk katalog sales ini bisa dibilang namanya dynamic ads, basically berupa katalog. Jadi kita harus masukin Excel dan mulai dari nama, harga, description, terus habis itu warna, mungkin ukuran, dan lain-lain dalam satu Excel. Nanti algoritma Facebook akan menyesuaikan based on pixel yang udah ditanemin di website, dia akan matchingin. Kalau terakhir orang tersebut habis ngeliat tas, nanti dia akan munculin tas tersebut di pada saat user tersebut masuk ke dalam Facebook ataupun Instagram. Jadi katalog sales itu kayak seolah-olah menghantui gitu usernya, bahwa ini loh yang tadi lo lihat tadi di website, lo gak mau beli gitu.
gitu. Itu biasanya pakai catalog sales. Sering terjadi sih. Iya, biasanya catalog sales tuh commonly dipakai sama e-commerce sih. Jadi kalau terakhir abis lihat HP gitu atau lihat barang-barang tertentu fashion, nanti biasanya dihantu itu barang-barangnya gitu muncul. Kalau store traffic basically ini based on locations. Jadi kita bisa menargetin spesifik misalkan punya toko di mall tertentu gitu di Senayan, terus kita pengen datengin traffic ke sana. Nah, kita bisa pasang iklan dan kita bisa geografi tagging untuk berapa gede geotargetingnya, misalkan 10 km radius atau 5 km dari offline store tersebut, kayak gitu sih. Nah, yang kedua ini untuk adset, untuk menentukan target audience, budget, schedule, dan placement. Honestly, di antara semua setup campaign di Facebook, yang paling lumayan agak memakan waktu adalah di level ad set, karena ini banyak banget perintilan yang harus diisi, mulai dari traffic kita mau pilih website, app, mau ke messenger atau ke WhatsApp, let's say kayak gitu. Terus kita bisa nyalain dynamic creative ataupun offer, itu optional. Baru audience yang tadi yang sempat penjelasan sebelumnya kita bisa pilih, atau kita bisa use save audience. Kalau kita udah nge-save audiensnya, baru nanti akan muncul di audience size, potential based on budget yang udah kita masukin, dan target audience tersebut, serta placement. Itu akan menentukan berapa banyak potential reach yang kemungkinan iklan itu dilihat sama orang-orang. Dan estimasi result perharinya iklannya diklik berapa banyak. Kayak gitu sih. Lanjut, nah yang terakhir itu sebetulnya kreatif. Jadi kita bisa pilih fanpage-nya mau yang mana, Instagram account yang mana. Jadi mandatory banget Facebook page sama Instagram account itu udah harus ke connect, dan bisa cari sih nanti di business.facebook.com yang tadi yang slide sebelumnya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan gimana caranya how to connect fanpage dengan Instagram account, kayak gitu. Dan kita bisa pilih formatnya mau carousel, single image atau collection, kayak gitu. Ini salah satu contoh screenshot misalkan single image, kayak gitu. Jadi kita bisa pilih website URL kemana. Ini kalau spesifik ke website, kalau apps nanti kita bisa masukin namanya deep link. Terus text headline-nya kita bisa isi, descriptions-nya juga. Call to action, sini kita bisa pilih misalkan subscribe, shop now, atau register. Terus, nah yang terakhir, sebetulnya mungkin aku nggak bisa ngejelasin in detail, tapi kalau kalian mau belajar Facebook dan Instagram ads lebih mendalam dan secara free, bisa akses free online course-nya aja langsung ke facebook.com/business/learn. Ini gratis. So basically kalian bisa dapetin sertifikatnya langsung di sana. Gitu sih. Baik, sekali lagi reminder ke teman-teman, jangan lupa isi evaluation form-nya ya, supaya bisa download materi Mbak Fiera hari ini. Kemudian aku mungkin mewakilkan teman-teman dan juga dari tim Binar Academy mengucapkan terima kasih ke Mbak Fiera udah mengisi sesi malam ini, sudah nemenin teman-teman makan malam sambil belajar. Hopefully hopefully teman-teman masih tertarik untuk terus belajar. Tadi ada banyak platform untuk belajar, terus juga kita masih ada workshop berikutnya. Kita ingin melihat teman-teman di sana juga kalau bisa, jadi we're looking forward to see you all there.